Jelang Ramadan, kondisi pesantren khas Kempek Cirebon, Jawa Barat tak seperti biasanya. Sebagian besar santri pulang ke daerah asal masing-masing memanfaatkan libur akhir tahun pelajaran atau biasa disebut akhir sanah. Namun sebagian santri memilih tetap berada di pesantren dikarenakan bermacam-macam alasan. Mulai dari jauhnya kampung halaman, belum mendapat kiriman ongkos, hingga sudah mengambil jatah izin libur lebih dulu. Tak sedikit juga santri yang memilih tinggal di pondok pesantren demi mengejar ketertinggalan serta menyempurnakan bacaan Al-Quran. Lanafi'lu yang jali siwahu mal harfu kahal wafi walam. Di pondok pesantren khas Kempek, pembelajaran membaca Al-Quran memang memiliki tingkat kesulitan yang lebih dibanding dengan lembaga pendidikan lain. Di sini, untuk bisa dinyatakan lolos membaca surat Al-Fatihah dengan kategori sempurna, para santri mesti menghabiskan waktu belajar paling cepat 1 bulan. Kempek menitikberatkan kepada menekankan mengucapkan Al-Quran dengan huruf sesuai dengan makhorijul hurufnya. Ini yang beda. Akhirnya mengaji Quran di Kempek itu membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Sebagai contoh, kita menghatamkan Al-Quran itu membutuhkan waktu 4 tahun sampai 5 tahun. Bukan hanya Al-Quran, menyelesaikan bacaan Fatihah itu membutuhkan waktu dulu itu sampai setengah tahun sampai setahun. Sekarang itu membutuhkan waktu 1 bulan atau 2 bulan. Mengapa Fatihah menjadi titik berat? Karena Fatihah itu menjadikan salah satu rukun kauli dalam sholat. Salah seorang santri tingkat awal mengaku sedikit kesulitan saat belajar membaca Al-Quran ala Kempekan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Saya ngaji di sini mulai dari ngaji Su'ama, ngaji Fatihah. Fatihah saya ngaji sampai 3 minggu, lama sekali. Melihat teman-teman yang sudah jauh, ada rasa ingin putus asa di dalam pondok ini juga. Akhirnya saya minta nasihat kepada senior, dengan nasihat juga dengan teman-teman. Saya akhirnya bisa melewati rintangan-rintangan tersebut. Balik tingkat kesulitan pembelajaran Al-Quran yang rumit, para kiai Kempek berharap metode ini tidak hanya akan menyempurnakan kefasihan dalam membaca kitab suci, akan tetapi juga akan berdampak langsung pada tata laku hidup di tengah masyarakat. Dalam Kempek, diharapkan
santri-santri ini baca Qur'annya yang benar, sebab dengan baca Qur'an yang benar nanti bisa memberikan makna yang benar dan arti yang benar, bisa tafriqul masail, tafriqud dalail, ma'rifatul istimbat dan lain sebagainya. Itu secara benar, itu diawali dengan bacaan dulu yang benar. Demikian pula tentang nahwu dan shorof, supaya bisa baca kitab-kitab dengan bacaan yang benar supaya pemahamannya benar. Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon berdiri demi menciptakan generasi Al-Quran yang fasih. Ya, fasih secara bacaan maupun tingkah laku dalam mengarungi kehidupan.